Halo adik-adik, ketemu lagi sama aku Kak Nurul. Kalian apa kabar nih? Oh iya adik-adik, kan kita gak bisa ketemu nih karena lagi COVID. Nah, jadi kita belajar lewat video aja ya. Aku mau kenalin nih program baru yang kita buat buat kalian. Nama programnya itu Lab Online. Kali ini aku mau eksperimen gimana caranya kita buat lilin darurat. Nah, sebelumnya lilin kan sumber api. Sumber api terbesar itu adalah matahari, adik-adik. Terus kita bisa dapat sumber api itu dari sekitar kita, misalnya dari kompor, dari lilin, dari api unggun, dan dari korek api gitu. Nah, sekarang aku mau buat lilin daruratnya dulu ya. Ini alat-alatnya ada gelas, ada minyak goreng, ada air yang berwarna, ada batu kerikil, ada korek api, ada cotton bud. Oh iya adik-adik, kalau kalian mau bikin ini jangan lupa ya, harus didampingi oleh orang tua karena bahaya kalau kalian bikin sendiri. Jadi ayo kita bikin. Pertama kita taruh batu kerikilnya di dalam gelas. Ini masukin aja sampai batu kerikilnya di garis gelas ini. Terus udah kita taruh airnya sampai garis yang ini ya tadi. Wow, sampai penuh dikit deh. Terus kita tambahin minyak goreng yang tadi sampai penuh gelasnya. Kalau udah penuh, kita masukin cotton bud-nya ini nih ke gelasnya. Kalau udah, adik-adik minta tolong ya sama ayah atau ibu buat nyalain korek apinya. Terus dinyalain ke cotton bud-nya. Dan jadi, ini apinya kecil banget. Dia mati. Kita nyalain lagi. Tadaaa, jadi deh lilin daruratnya. Nah, udah selesai nih kita bikin lilin daruratnya. Oh iya, adik-adik jangan bosan-bosan nonton video dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.